Ngapain siram kamu? Astagfirullahaladzim, ngapain siram? Biar kepala mereka adem, Mbak Begi. Dada aja lu. Be, ini wak wau, Be. Wak wau, pegang kepalanya ya, kayak waktu dulu. Ayo. Iya, Be. Rajar! Wah, siapa lagi ini? Apaan lagi ini? Emang gue ikan cupang, disiram gini. Be, kok gak kebal lagi? Udah, gua wak-wak pergi. Cok, cepetan. Paksa gugunin. Ayo. Ya. Duduk. Wak-wak, kok kamu gak kebal lagi sih? Iya, Bang Pati. Gini, Bang Pati. Masih sakit banget, Bang Pati, perutnya. Be, coba gua periksa. Apa-apa, wow. Cuma luka doang. Oh iya, Be. Tadi kata Om Bima, Fanya ngamuk-ngamuk di rumah Babe. Fanya udah balik? Udah, Be. Cuman katanya Fanya kena pengaruh Putri Bunga juga. Tapi gimana kita menolongin warga sama Fanya? Kalau aja kekuatannya hilang. Yaudah, habis ini kita balik. Gue bakal habis sih kalian semua. Fanya, tunggu. Fanya, kamu harus ingat. Walaupun kita gak pernah akur, tapi seenggaknya itu kita temenan. Kita selalu baik sama keluarga yang Fatih. Kamu ingat, ini mamanya Fatih. Tante Farah, Fanya. Fanya, kamu tuh jangan gampang terbawa amarah. Ingat, kita tuh satu keluarga, Fanya. Kita tuh gak seharusnya saling menyakiti. Harusnya tuh kita saling melindungi, Fanya. Fanya, coba kamu ingat-ingat lagi. Apa yang bikin kamu bisa jadi kayak gini? Tante, Chelsea baru sadar. Kayaknya Fanya tuh gak ingat apa-apa. Kecil udah sok jago. Gua habisin lu! Cukup, Mas. Itu bukan Fanya yang sebenarnya. Dia dibawa pengaruh jurus Putri Bunga. Aku gak peduli, Farah. Dia harus menerima resiko dari perbuatannya. Jangan, Mas. Aku mohon. Jangan sakiti Fanya. Sebaiknya kita pergi dari sini. Ayo, nak. Ngecut! Kalian pikir kalian bisa kabur dari gue, ha? Mas, udah cukup, Mas. Aku gak mau sampai jatuh korban lagi. Aku gak akan mundur dari bocah ingusan ini, Farah. We'll be right back.
pergi dari kampung Jawara ini. Seandainya tenaga dalamku sudah pulih, aku akan habisi Fanya sekarang juga. Ayo. Waduh, kayaknya Junet udah bawa pergi nih Farah sama Chelsea. Si Fanya kok udah tau-tau bangun? Lu sih bikin orang pingsan ngasal. Kok jadi gua? Bukannya ngasal. Kalau lu kagak ngasal, lu takar berapa lama dia pingsan. Jadi kagak kaget begini. Itu juga gua udah dapat naker. Ini cuma gara-gara si Wakwau kagak mau kemari ngebantuin. Jangan nyalain Wakwau, lu juga salah Bimo. Bima. Bima Sakti. Bima Sakti. Ki, coba deh, gua pengen tahu lu bikin pingsan sampai Isa, bisa kagak? Bim, bantuin gue bawa Fanya ke dalam. Enak aja lu yang bikin pingsan, gue yang suruh bantuin bawa ke dalam. Bawa aja Nili. Kamu kenapa, Mas? Ternyata Fanya sudah mengalahkan jurus pemecah ragaku. Tubuhku sakit. Kalau gitu kita istirahat dulu di rumah Tiara, Mas. Setidaknya kamu bisa memulihkan tenaga kamu. Aku yakin aman kok di sini. Ayo, Mas. Iya, ayo.